Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'un bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurulillah. Narampi nabi tamakde afdalud du'a. Alhamdulillah. Parello doa kepada masar malabi ya dari itu alhamdulillah dari ku angkaki si mata maca syukuruki pak penyaman na pung Allah Ta'ala dan alhamdulillah noreki pung Allah Ta'ala apa yang ringan dan ni apa tiruan nasabari na tepada angka pura pasilin nareng sumpajan bagaribi secara berjamaah. Dan ini adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia. Sebab mereka tingkalinga narampeki panrita talab biranda sumpaja piri jamaah. Maka dia salatul jamaah tafdalu min salatil fasi bisabi wa isrina daraja. Ini sumpaja piri jamaah serumalapi naya sumpajeng ale-ale ridu flupi tu deraja dena du flupi tu apalang yasang du flupi tu deraja nagambarkan panritata assi salanganna bena darjatil ula ila darjatil ukhra bainas samai wal ar assi salangan nerta sedde deraja ke derajat yang lain pada bilana tanainan nia langi itu baru satu derajat dikali 27 derajat ya tentu lio bilana sisalah. Makanya dari kulit sekip baca sejarah Nabi ta dan nia sahabat ima kotor panrita-panrita ta ya mana mani natatangi nalo nadi nalo masigi mati mani. Ya Nabi ta ya minadid nalau masyiki wa berjama masarru malasam mani wattunna melun li surifam masena pungallah ta'ala nadid suisen naflip pakenu yalena gengkanna najillo Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu selle mancaji iman wa kotor sahabah-sahabah wattunna ya mani nafajallah masyiki wa berjama mati mani aja na sebaliknya yang mani ni bawa Allah masigi ye mati mani kan kata tu tahu ya yang mani na bawa Allah masigi ye mati mani na samelo mi sumpah jang ni ye makanja dari kuya pata paja Allah masigi ye dari kuli suki informasi na pun Allah Ta'ala jadi ke masjid itu sampai mati jangan menunggu mati baru ke masjid itu sampai tua, jangan menunggu tua baru ke masjid, jangan takut kehilangan sandal di masjid, tapi takutlah jika tidak pernah kelihatan sandalnya di masjid, bahkan jamanir ada-ada sebagai motivasi. Yang kedua agar siru alat biranna. Makri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masyiril masaina bis sulmi ila al masjid bin nuri tamma yaum al qiyamah. Pakari bayangi karima madic sampaikanlah berita gembira lori sidinna to angke malalan lori masigiri go angka nama patang. Kenriru waktu mapatan na tolo masigi mapamula magaribi mapamula ni mapatan. Isa mafattan ni
Yang ketiga adalah bila bipanarik kusubuhi. Karena Bapak Desing agana sandamitta bin nurit tamma yawmal kiamah. Akan diberikan cahaya yang sempurna. Angka matu cahaya suku. Nawariki pun Allah Ta'ala. Sehingga dalam riwayat lain dikatakan, iza husiral mu'minuna min kuburihin. Nareko ifatokko ni tomata fpaye fole ka buru. Nareko fole ni akamakanda lina matutup. Wallahu yab'atsu man fil kubur. Nafatokko kipema pun Allah Ta'ala fole lala ka buru ta. Nareko furamana ni matutup. Itu namanya al-ba'su. Hari kebangkitan. Agar asal Nabi ta angkatan logologan matu koron logologan cahaya. Ya. Yang pertama asal Nabi ta yahsurullahu qauman wujuhun kal kawakib. Nomor sedi angkatan matu ipatok ko pole kabruhe mac cahaya mana tapana pana bintangi. Itu bintangi paliyo belana pol rilino. Nikia manas sarita na sama cahayana. Makutu di rumah tiru tahu eh. Mabilum pin tiru makade sipulang ir. Ian ir. Rasa bagi cahayana. Ngekan makutana maleka makade ma'amalukun fit dunia. Amal agamana pada pura terpigau. Maka nangka kasih cahaya nama rikif Allah Ta'ala. Kalu pada matte nirgulungangi makade kalu. Iza zamitna al-azan. Kumna ila taharati wal wudu'i wa la nastaghilu bihi yuridu wa tutatur lino dari ku yang kalinga ni tawa barri masigi isalaimanan ni sininna jama-jama lino ya nino pato pari pari lo mo pepacci ma jenne na pallo masiwa berjama maka dia akan diberikan cahaya seperti bintang. Yang kedua, yahsurullahu qauman wujuhun kal qamar. Kata sedi matu kelompo atunai patok ko pole ka buruna ma cahaya tappana pada ulam purnamai. Maka kasinne tu ulang ngeri ta panareko tepu sepuli mompona. Ya ya waku kian ni kapeng taman ni sepulo asera ni. Ya Muharram. Ia ku sepuli mumpuna. Makun dalam waktu cahaya ni ergolongan gengkan atas tasel si mereka sehingga makutan makiri amal ku pid dunia amal agama na pura mufikam maka nang kakas si cahaya na warik pun Allah Ta'ala pada mati si ergolongan makiri qalu na tawatnau qablal azan iri di waktu tatur lino. Kamena ni puramena ni mappepacci puramena ni majjenne nappa mabbattawe onro kassinnaro nare komaccaki matur wattutta tuli passari aleta untu mole wattu sumpaje wattu anna de pana mabbattu sedebena ni puramena ni mappepacci puramena ni majjenne ya firne yoloy ya pana lo majjenne nare kumabangi tagu sehingga cahayanya seperti bintang. Itu si golongan ge pura mena ni majin ni pura ni mapepacing na pamabat tau ye mabat na tolan selemasi maka dia akan diberikan cahaya seperti bulan purnama. Yang ketiga, yahsurullahu qawman wujuhun kasyamsi. Iyana iyale cahaya syukur pun Allah Ta'ala. Ipatokkong ipole ka buruna. Macahaya tafpana samanna pada matanna soy. Maga pa irite tu cahayana matanna soy. Wakutuniru. Tajanna yir tafpana tulungan. Mawilu pa kita bitay. Sehingga. Tassila si malaga gangkanna pada wakutana. Makani ma'amalukum fid dunia. Amalaga mana pada pura tapiga widi. Maga nangka kasi cahaya. Nawrikufun Allah Ta'ala. Gengkan pada mati ni golongan kemakri qalu nasma'ul azan fil masjid iyo ridi wattu taturi lino kamenan itu datudan lalam masigi masikri mabaca akurang
masum paja sunna nappa mak battale onro ka sinnaro nareko masiga killo masigi mabbere jama. Jadi ini mani pilai ya cahaya maga mela tapun nai meloki afana bintang meloki afana bulan purnama atau meloki afana matan nasoi ini mani non pai anjelas pada fiare sumpahnya berjamaah udah mudahan pada angka kimatul lisri pamasena pun Allah Ta'ala rigu engkana pada angka kimat sumpahnya mak berjamaah. Amin insyaAllah. Dan ini banyak kejadian apa? Ya. Saya pernah diundang taksia daerah Paletean. Saya makutana kira waktu makkene kemagina mati kesialmar makde keluarga na matanggangi masum pajam mabberijama su di musalla pelabuhan balik papan baik kasih pematian padahal tukang batu ya tukang batu ya asama pole kasih sap pedalle halalat na ok kalimantan na lisuri kampung na tawattu sumpaja suwello mabberijama subuh. Dia kata tanda-tanda. Di tawagala tawadisi pas sujud terakhir dicabu nyawa dari pun Allah Subhanahu wa taala. Kematian yang sangat indah. Kematian yang sangat mulia. Kematian husnul khatimah. Dicapuri dia. Ternyata diselidiki. Ternyata dia kasih tahu bicara si banda maka dia minta tolong kena tata beri nyawa na waga na kuas repana na waga na kuah karunya na pakaian na langsung toma pari-pari lupa cingi na rekutan waktu na palo masih mau beri jama na pasilin narak di pengalah ta'ala na bahalas pengalah ta'ala ya nasa nabita maka ni matan nas ala mata izubi ya tutupi mati. Pada tuan aku biasanya waktu nak bagal, waktu nak tu. Ya. Nari kipunyi lah mabir jama, insyaAllah. Mudah-mudahan. Nampak dupa pun Allah Ta'ala, ya tuan tu mati, ialah dapat cap. Ialah dapat capuran nari ku mati. Nari ku angkat tu puji masyikiri, insyaAllah. Ya. Ya tuan tu mati, ialah dapat capuran. Ya. Sama kaya tu nabi tak matan nas ala mata isu. Ya tu mati. Pada tuan aku biasanya waktu nak tu. Dari kawan kata nak puji baca Quran, insyaAllah wadah janji matu mengaji kasih nali suri faham masyidah pun Allah Ta'ala makita matata tu ya makita matata banyak sekali kisah-kisah kejadian kematian yang luar biasa kata matangang mengaji na mati kata matangang malago na mati kata matangang masumpayan na mati kata matangang makban na mati engkau matanga makatok banamade. Ya bahan ini di, ya lari punga Allah Ta'ala. Ya pada dendre, nanti lo doa kaki payibang. Allahumma rzukna husnal khatimah. Ibu, tawaringa kasih amati yang madici. Tapi cepuri umuruk nasabangka tego amala madici. Hadirin, hadirat jamaah salat maghrib rahimahullah. Yang kedua alhamdulillah. Nafinra kifung Allah Ta'ala sunga. Atau pada angkar rapi tahun baru ta'ini umat selangi 1445 Hijriah. Secara matematika tatambe umurutta sitau. Tetapi secara hakiki kurasi umurutta sitau. Asamagi pede lawat tue pede law aswe pede macawi tu ajalata pede lawat tue pede law aswe pede macawi tu amatiata pede lawat tue pede law aswe pede macawi ki untuk lisu rifam masena fung Allahu subhanahu wa taala inna tu sama naram pe nabi tamakire man kana yaumuhu misla amsi fa huwa khasir. Ini gini kita yang mutu esok yang mutu wani, yang mutu yang bulan yang mutu bulan riolo, yang mutu yang tahun yang mutu tahun riolo. Dia nata tambah tapak,
dina tatamba taw dina tatamba pakasian dina tatamba bakanja ampekinona agana sanwita bahwa khas maka terugi ni aga sebab nan yang garugi na sapa para hakikatnya pada Allah astafadallah tuai pada macai maka itu pada lisri pamasena pun Allah subhanahu wa taala ya apalagi di andangin na puluh na tahu ya sesuai dengan Nabi tamakri kullu sin hasad wa hasad ummati baina 60 wa 70 sininna sewa sewa yang kemana tu wattunna ni cabu yang kemana wattajalanna na wattu cabut na nyawana ummaku pakkalawanganna anna puluna na nipi 20 tahun dinari kuanna minatuni puluna tahun muru itu sirupani tajapa dia nak tunjuk yang aleta magal, nama sabab sunnatullah. Fede Allah fede walau itu. Dia nak tunjuk yang aleta malolo. Dia nak tunjuk yang aleta malolo. Itajan yang aleta untuk lisu rifam masena pun Allah subhanahu wa taala. Maka yang kawasan Ibn Umar, maka di zasbah dah pada tantasiril masah. Mereka angka kiri waktu elede. Aja nama lampi nawa nawa tu, ita jangkung pale tama kede wirapium pimatu arungi. Waiza am saita pala tanta siri sobah, makutur pima nariku angka kiri waktu arungi. Aja nama lampi nawa nawa tu, makede wirapium pamompo matanna soibaya. Betuanna aja ni tunda tunda pigo amal angkewat ngi pigo bau kue. Nasawat di jaji ia bi asoi kesempatan na wareki pungalata aja ni tunda tunda melo dampang na nia tobai ri pungalata osari bu ila mago piratin mir rabbikun wa parri parri ku tumanna mulo ad dampangan na pungalata nabi ta muhammad sallallahu alaihi wasallam de na paja na paja ki makade de na paja na pasa ki makari ayu hanna sesidin na rupatu tubu ila allah toba ku tumanna ri pungalata wa astaghfiru nanne melo dampak fa inni atubu ila Allah miatu marra fi kulli yawm nasaba saya sendiri nasan nabi ta alena sendiri nabi ta lagi bek kita seratu melo dampak nan niya toba ripung Allah subhanahu wa taala maga piro kira-kira di umat ni artinya mesti mega fi allah dampangat tan niya toba tan nabi ta nasama aja maku ke pa makita ta dosa ta waring kelinga tarosata wa bicara tarosata tentu perlu ipamegai istighfar dan ni andam pang ripung Allah subhanahu wa taala ya ina pasina lanjutkan nabi ta makira man kana yaumuhu syarrum min ansi fa huwa mal'un tapi ni gini kita lebih maja ya sunawni lebih maja ya bulan ngina bulan riolo lebih maja ia tahun 45 Hijriah dibanding 44 Hijriah maka toi tanru tanru ini itu toi kutu ini itu ya in rasan nabi ta makri man talahum sarrun nas man tala umruhu wa sa'amal sijak jakna tau wa tuan adik nagaga tau kabinam maja nariku tatamba umrutna tatamba maja to sifatna tatamba umrutna tatamba maja to ampikiluna tambah umurna tambah makuratto amalana hadirin hadirat jamaah salat maghrib makula tapi nak kel orang nak minta aban kana yaumuhu khairum min ansi fa huwa rabi nani gini kita lebih makan je sunawanni lebih makan je bulan gena bulan riyon lebih makan je tahun gena tahun riyon maka yana tu tau maufa yana tu tau sar yana tu tau salam inna rasul nabi tamakri khairukun tau kami nam makan ya ripal lawangamu tumanna man tala umruhu wa hasuna amal nareku tatambu umurunna natamba makan ya tu ampekidun tatambu umurunna tamba makan ya tu sifa tatambu umurunna tatamba tu tapakna dan niat dari pun Allah subhanahu wa taala hadirin hadirat jamaah salat maghrib rahimakumullah. Olehnya itu melalui tahun baru 1445 Hijriah ini mesti
pada angka pakasiat tetap tambah nanti. Ya, baik nar soga sumpahnya sunnah taga hitam baik atau sikiri taga hitam baik. Dan aku biasa ke mas sikiri tak beke 10 ya itu agar nasi beke 20 ni. Dan aku biasa ke baca kurang tak 5 mi ayat sesu ya itu agar nasi tak 10 ayat sesu. Supaya ada peningkat. Ni. Dan aku biasa ke mas sumpahnya sunnah tak duan rakam mi ipagan nasifatan raka dan lain sebagainya supaya irna sendabita makbarak ke umurutta nan nia yang gak toki tahu kami nam makanja risesena pun Allah subhanahu wa ta'ala. Olehnya itu salah satu melu falatura kiri lalan yang rangi yang dari itu alak biranna sumpaja sumpaja sunnah ya. Salah satu sahabat Nabi ta itallai Rabi'ah bin Kab al-Aslami radhiyallahu anhu dalam riwayat narampe makre kuntu abitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pura kasifat banian Nabi ta di dalam suatu perjalanan nasabi Rabi'ah bin Kab termasuk salah satu khadim pelayan Nabi ta. Waktu nasi pabandian Nabita sendiri tawari makriya Rabia sal. Eh Rabia, angkaga sewa melo melau marillo minam. Eh makur biasa rekui fuji sahabat ini itawari. Makri angkaga melo marillo ria illo minam. Tepamat teru sahabat dan Nabita makriya Rasulullah. Inni as'aluka murafataka fil jannah. Sedih farillok we surafung Allah Ta'ala. Meloka simatat dampingi. Tania barlilino udampingi. Nikiri lala suruga matu tulisi batok. Tuli udampingi. Ia miru. Makanya abit tagai razaka. Angkumpaka farillohamu. Makanya sahabai lah. Ia miru eh surafung Allah Ta'ala. Yang kanda makanya abit ta. Fa inni ala nafsika bi kasratis sujud dari komelo kodam pika rela suruga tolonga pamegai sujud ya sangi pamegai sujud ta pamegai sumpaja sunnat na sawiye patu namega sujud dari komega sumpaja sunnah berarti petunjuk pola ri nabitta dari komelo kisiba nabitta lala suruga. Meloki berdampingan Nabi talala suruga pemegang sumpahnya sunnah. Enak tu sahabat dalam riwayat itu Nabi taburu ajena fa buru bittina tottoma sumpahnya tanya sumpahnya paralu pa buru ajena Nabi ta sumpahnya sunnah. Nah sebab itu Nabi ta pasana narekuma berjama itu makri izam iza amma hadukun pal yukhabib nareku angka kutu mancaji ibar di pallawangan rupa tawi paringan ni sumpah jauh aga sebab na pain nabihin as-sagir na sebab tu angka makasyuri wun rimu angka anak-anak kas dia panusit binturui wal kabir angka tomatua dia nanulet totongi mitta wal marid angka tomalasa poso ni mapat dini gutu na mapat dini lakan wasal haja angka to kasih tau kebetulan mi lepang angka faraludda na sebab mila mot berjamaah lepeng kasih mas berjamaah tumiga faraludda fal yukhaffif paringangi sumpah jambu nareko wancaji imakku fa in salla li nafsi fal yutawil ma sya tapi nareko mas sumpah jang ale alo ale alek iko mani cau palampek sesuai kemampuan aja na sebaliknya ni ya kuma wancaji imang itu malampe. Tapi aku masih sumpah jadi sunnah ki malas sih. Kalau dia tu Nabi ta, ya aku berjam itu sehakangi mari kita sumpah jadi ta. Ia menarik masih sumpah yang alih-alih ki ikin mani cakup palam peki sumpah jadi ta. Nasabah itu kata mak kasih di mondita sesuai kemampuan. Jadi luar biasa alat birana sumpah jadi sunnah itu. Ini yang pertama. Meluk berdamping siapa Nabi ta lalu suruga pemegang sumpah sunnah. Yang kedua,
Engkau naran penabit tamakiri mansallapi laylatin mi mansallapi yomin walayla. Sintashara raka wadallahu lahu baitan fil jannah. Ini kita masuk pada sunnah 12 murakan nasi sosewan ni. Maka ikabar si sedi bola lal suruga. Betul ada dari kumiloki pemegi bola talal suruga. Pemegi sumpah sunnah. Nah sama 12 murakan nasi sumpah sunnah tangka situ bola ta. Ia 12 rakanna na rampi nabitta dalam riwayat yang lain. Maka dia yang pertama arba'an qabla zuhri patan rakan riolona lurumi. Warakataini ba'dah anannya duan rakan rimundrina berarti annam. Warakataini ba'dan maghrib duan rakan rimundrina magharibi berarti arwami. Warakataini ba'dan isai duan rakan rimundrina isai berarti 10. Warakataini qabla subuhi duan rakan riolona subuhi berarti 12. Ia mubah sumpahnya sunnah tajagai yang dikenal sumpahnya sunnah rawatib mu'akkad. Sumpahnya sunnah angke makasyuri sumpahnya paralu angke malak dan anjurkan nabita. Ia terirah 12 rakanna. Maka asas sunatul yangka bola ikat buah kaki lalas surga. Jadi ini menyerikin ikanna mulat anareku asas sayuri pegawur sumpahnya sunnah. Onro gampan naro mulai disuruh gapa, di, dia napa ada mulai rilino, di, ya ku meloki malam betepa, napa ki pertama permohonan di semakin diterima gara gara ada diterima si kimatul los itu akad di iban, itu luar biasa persyaratannya, ya, materi saja itu. Kurang lebih 25 lampai tanda tangan. Dibayar DP-nya puluhan juta, dicicil sampai 10 tahun, 15 tahun, kadat dek pernah na lepa na toli suri formasi na pengelatan. Ya. Kadat dek pani ni onre na to mate. Ya wala na kasih pengelatan la gampang pa. Ya. Bahkan kali wa gampang na pa boleh ka buah. Engkar desa na Nabi tamakini man sadda purjatang Rabbanallahu lahu daraja wa manallahu lahu baitan fil jannah. Nigi liseki jiji angke kuso yoloda. Jadi ini perhatian ya. Nigi to liseki jiji angke kuso yolona Rabbanallahu lahu biha daraja. Maka pungallah taala nak ke daraja ni ratuwi wa manallahu lahu baitan fil jannah dan nena ka bua ka sisit di bola lalas turunga. Di na cacca tu nagitta ni adeko si soro-soro itu. Di setiap ada yang kosong langsung kita isi. Makanya dari kota buka itu Masjidil Haram atau Masjidil Nabawi bakal lihat itu tauf sampai da melo i liseki ji yang ke kosong ya pada angke kami nak pertama tau sebab khairus sufufir rijal awwaluha naga gasap kami nak masar rumah kasing di sesena orang ini sengadina paling yolongi. Jadi bagam papa di dua ni ral bina sumpahnya sunnah sibana uki nabi talala suruga kemudian ikat barakat toki set di bola setiap 12 rakan yapar yolona lorongi 2000 rina walaupun sebenarnya wat ditifakganna apar imun rina lorongi ya. Nasab dalam hadis lain juga dikatakan man hafasa arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha haramallahu 'alan nar. Ni gini kita biar sumpahnya sunnana patan rakat riolona lorong dan ni patan rakat turibun rinna maka harangan wa takkalena nanri api neraka. Di salah satu petunjuk Nabi ta dari kumelok salama pula ri pacal api pacalan pun Allah taala ifiarin sumpahnya sunnah. Betul ifiarin dia nak ditatap. Ya. Tuli jama. Makanya itu Nabi tapa salah satu sumpahnya sunnah pura nakada Nabi ta sumpahnya sunnah rimondrina lorongi. Dan bisa dibaca dalam kitab fikus sunnah yang dikarang oleh Profesor Dr. Sayyid Sabi. Ya. Dijelaskan dalam kitab itu engkan-engkan Nabi ta nama sumpahnya lorong. Purana masum pajal loro mau bagai sakai
atau harta ganima rampas, dia nak bagi harta ganima. Nanggangkan ada nasad dia tawat tu sumpah yang asarai. Ia mani nasadari nabi tamakini dia nak pura mas sumpah yang sunnah rimundrina lorongi tawani waktu asarai. Nabi tanah kawadir waktu anak kawadir nasiliri waktu nak pura mas sumpah yang asarai. Konrepentin dia sanggir sumpah yang sunnah. Dia nak wani yang capai-capai sanggir sumpah yang sunnah walaupun sunnah. Ya. Walaupun sunnah itu. Tapi dia nak di yang enggak penting. Apalagi nareku sunnah muakkad. Esengnya sunnah muakkad, sunnah angke malat dan anjurkan nabi ta. Esengnya sunnah muakkad, sunnah angke sanri okku faralu. Botuan nak cede san tapi nak namanci faralu. Tanya separalu. Ya. Tapi nareku sunnah muakkad esengnya nabi ta. Karena nabi ta dia nak kena tatten itu kagai itu. Di nareku ipiarero. Patan rakar yolon alorong. Patan rakar turi mondrina. Haram Allah. Jasaduhu alamnar maka naharai pun Allah Ta'ala nanre watak kaleta api neraka. Jadi lalu tahun baru hijrah ini nereko sebelumnya dia nangkan ipigau ni ya, supaya ada peningkatan ya, tetap pasti ya, pakasiata. Kemudian angkat itu supaya sunnah lima eganda palanna yenre sumpaje sunna yalona subuhe ya mare pian kalinga pa makai nabi tarakatal fajri khairun minad dunya wa ma fiha duan rakas sumpaje sunna yalona subuhe asarru walabbi nayalina lallise wai mutwanna gendenge angkato mulle taroi hang har gain nalin makri sikuan ka nalin. Iban dengan apalan sumpah sunnah itu dan rakanya maka migaun piang kanir sumpah sunnah itu. Makanya Nabi berpesan la tada'u rakat al-fajri wa intarattukumul khayla. Wajat lalu kutumannan nangkat tateng sumpah sunnah menyolona subuhi. Walaupun kamu dikejar oleh musuh yang berkendara. Kalau mengganda pura pas itu mas sumpah sunnah napa lari dari kuangkat lalu. Unrufintinna. Ya. Bahkan ketua desa Nabi tamakri iza asbaha walam yusalli pali yusalliha. Ini gini kita kasihan moto. Mumpung mani matan nasena moto. Dalam keadaan tidak disengaja. Buat Tuhan dena tungke tani elona. Dan saya yakin dan percaya. Nulle rata-rata pura mana to kasihan apa. Sebab kadang angka waktu-waktu tertentu nasabah malasa kiga. Atau pura kia mardoja ya, atau liwa gitu koe, atau musafir gitu dan lain sebagainya ya. Nah semua Nabi tadi lagi sebuah sahabat yang pura itu kasihan ya. Ini itu bisa Nabi tadi lagi sebuah sahabat agar sana-sana Nabi tadi pal yusalliha maka si boleh-boleh juga masumpahnya sunnah napa masumpahnya faradu. Nah sebab apa? Alat biranna ya. Narekuan katolanya ulawanna itu tidak seberapa. Narekuan katolanya motoron itu tidak seberapa. Narekuan katolanya dehna majuta itu tidak seberapa. Tapi narekuan katolanya sepanrita tamu tomas sumpahnya nadine mas sumpahnya sunelan subuh maka dia itu seakan-akan kehilangan dunia dan isinya. Ika bengilino nulis apa? Narekuan mas sumpahnya peralu baki. Subuh itu nanti sumpahnya sunnah ya lorna. Untuk penting, walaupun itu sunnah, tapi itu sifatnya sunnah muakkad. Makanya biasa aku orang piyaki. Kedina tu sama, fungal Allah Ta'ala. Nanti nalan sunnah warikki apalat tarilino. Ya, yeah. Biasa yang kata makutana maka jadi puangnya nanti nang dia nalan sunnah warikki apalat tarilino. Dia nak posilin dari pungal Allah Ta'ala. Ia nak alasan apa? Hadisah. Dua alasan dan nasab pandita. Yang pertama, dia gagal nonri pungal Allah Ta'ala terukir apalatar. Dia gagal nonri. Bayangkan nasang pandita nak bendengi angkata umarillahu maka dia puang. Talimminan ni apalaku sumpah sunnah kialona subuh sisiku pegawu.
aga paktu balin na pung Allah taala makriya abdi e atak kenro ku tarokke tu appalam mo narekke tu appalam masarru makanje pini elino denale lino bayang kappa nappese ditomarin lawu nappatu sisen na pegau sedditomi pakkasian na sumpaya sunana maga piro kira-kira sumpaya parallu di apa sunana bawa na khairu mina dunia makanya pinili no lolise maga piro kira-kira palana sumpaya parallu na subue de jina rasa na pungan latal na de na lekki pungan latal palat tarilino na sabade ga kanun ritar de na lelino ya yang kedua sabe pungan latal na de na warik ya palat tarilino na sabaye lino pade paha pale pale pangan cinam pamirion roy paling paling 30 tahun 40 tahun 50 tahun 60 tahun 70 tahun mare malam peminare ku ero puluhan atau sera puluhan tahun ya nare ku na bare mena ki pung Allah taala palat tarilino berarti de nasiage tana ini kumati re apalang cinampang sementara re pung Allah taala apalang angkena pas sadek kiri dalam suruga sifatnya khalidina fiha abada kekal abadi untuk selawalamanya. Batuan ada apa gang kan ada apa capuran lah. Nah sebab itu mahu dari kutama ni suruga. Nah fuala ni pun Allah Ta'ala makriya alul jannah isirin na isi suruga. Kulu wasrabu. Andri sinin na andri andri lala suruga. Dia nak kakak larangan. Inung sinin na inung inungan ke lala suruga. Nikmati sepuasnya. Yaitu suruga pak atau atuatin bawang. Ya. Yeah. Mati bawang hati tama kene macinna ko sadi manre makku tappa langsung sadia riolota. Macinna ko sadi minum makku tappa langsung sadia riolota deni posara. Ya. Bahkan buah-buahan surga itu pan loro. Nare ko fi cinna yero takkena loro loridi. Tiwira ki buana. Itu luar onrokan jandar surga. Makanya larang aku ramal abid itu tidak pasak ibu ngalat Allah takur rana kumul hayat dunia. Betul naja lalu na melo kuna pakai tulu tulu na pakai lonto lonto atau tengah lino na sabar yang mau alupe atau tengah akhir. Na sabi lino pak cinam paminun roy. Ya awal hayat dunia illa mataul guru na deh atau tengah rilino sengadin atau tengah mak pakai tulu tulu ni mak kapalin pel. Jadi tujuan hidup kita akhirat. Ya. Ya. Maka di pengal Allah Ta'ala kuluas rwanda sepuasnya. Inu sepuasnya. Nah sama aku kue itu. Dek nagagi yasang amatiyah. Tu itu matar. Maka terus sebaliknya. Dari kutaman itu neraka pak. Maka di pengal Allah Ta'ala ya ahlun nar. Isidinna isid neraka. Rasakan itu bandas pacallaku maku kue. Ya. Nah sama aku kue dek nagagi yasang amatiyah. Jadi dia tu dari kutama itu neraka pak dia tu gaya sama mati. Ya dia gaya sang istirahat insyaallah. Dia gaya sama pisau. Gambar kalau nak orang malam ni makai dari kulla mana jidat juludu humbat dan nahun juludan gair halia zukul asam. Ya setiap makku alit natau setiap manasu alit natau ipak kalipu sifat simulan na ninapa itu nusi. Gak kurang betar, ya. Setiap rap pak ulun dah tahu ya. Irap parap pasti memang walayup tar minhum saat. Dengan kana dia nang kana mau pesau cinam pamua. Ia makur pak calang lalu nerak. Dia biasa kana malat mati tahu. Dia biasa kena istirahat nyolat tahu. Ya. Dia nama. Dia agak istirahat. Olehnya itu, baik. Ia tetungat terilino menentukan assalamakat tamati resrumun rina pungan Allah Ta'ala olehnya itu ipakke guna madecing sisa-sisa umur itu apa di ipakke guna madecing sisa-sisa umur itu nah sebab bisa jadi iana tahun terakhir nawariki pungan Allah Ta'ala bisa jadi pak ya bisa jadi bahkan boleh jadi ini bulan bulan terakhir nawariki pungan Allah Ta'ala nih jadi olehnya itu ipas sangka-sangka ni bateta wallah kula kuntu pegau pas suruan nan nian ni ni ripak pesangka mudah-mudahan pada
ilalogang i asalamakang ilino nan ni alabaga man nanugang matir seremundina ung Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin karena waktu tahu ni kau siapa ni? Ya? Oh ya, palat tu sini di? Atau ada penyampaian Pak Ji? Ada penyampaian? Oh ya, karena ada penyampaian sedikit dari pengurus. Ya, olehnya itu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia dan pegawai syarah yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Innallaha mustawani tikran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.